Omset untuk dalam kota 600 ribu kendaraan per hari kali 9.500 rupiah, 5,4 miliar per hari. Saya sempat merenung, saya sedih, tapi saya bangga melihat London School ini karena ibu bukan hanya mendidik ilmu yang dibutuhkan di dalam kita mencari pekerjaan, tetapi ibu juga mendidik sebagai orang tua, seorang ibu yang memberikan kasih sayang. Kita harus hormat bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah, rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu, baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun. Dia susuin kita, kadang kala cuci, kita punya